Ya. Kan maksudnya kalau nggak dimatiin banyak tahu gitu kekuatan saya. Allah mau. Ya ampun. Ayo kok emang banyak ngajakin pulang karena udah pagi boleh, tapi saya pengen lanjutin besok saya bawa seperguruan saya lagi, kita semakin kesana. Mana? Sana kan semakin ini seram kata orang-orang. Puas sekali saya ya. Kalau tahu guru saya sama seperguruan saya, saya mengalahkan berapa makhluk di sini. Itu mah dari awal juga udah kayak gitu, omongnya kayak gitu. Apa jangan-jangan pergi karena udah mau subuh ya mbak? Gak mungkin. Udah tahu kalah ya sama saya. Ya? Ini karena bau kali. Mau apa mbak? Satu kali. Enggak sekarang kalau tadi bau. Nggak mau deket-deket nih. Dari kalau tadi juga nggak mau. Kalau tadi ya bau. Bau si poci itu nggak mandi-mandi. Nggak bawa parfum. Maafkan saya, pisang. Ya. Besok kamu saya bangunkan lagi. Ah, pohon pisangnya yang peroboh ya, kena ilmu saya baru juga sedikit udah roboh. Untung nggak kesini saya. Udah sekarang gimana, mau lanjutin apa gimana ini mbak? Harusnya yang nanya lanjutin agak gimana ini. Kalau saya mau pengen lanjutin, ayo mau pulang ayo, tapi besok saya kesini lagi buat teman, mau dilanjutin lagi saya mah. Berarti intinya Mas Iponya masih penasaran. Ya. Karena nggak mau ngasih uang 10 juta gitu. Ya. Jadi gini, soalnya saya belum merasa kalah. Jadi kalau saya benar udah puas dan kalah, baru saya kasih uang 10 juta. Karena saya masih di sini masih ketawa-ketawa di sini. Yang jadi masalah Mas Ipon tuh besok bawa apa teman? Ya, perguruan saya. Kalau gitu saya juga boleh dong buat teman. Boleh, biarkanlah mau berapa juga, apa-apa. Soalnya Mas Ipongnya juga curang, soalnya kau sendiri. Saya juga sendiri. Orang saya dikerjain terus sama mamanya. Dikerjain gimana? Orang suruh pegang aja nggak mau. Udah didorong sama si Poci dideketinnya, udah dimatiin lampunya. Habisnya suruh deket katanya berani. Kerjain, orang saya mau deketin sama mamanya didorong. Soalnya kan jangan lemah deket. Kasian si pocinya ntar kaget sama saya. Bukannya sebaliknya. Saya sih gak bakalan. Kalau saya kaget tadi juga saya udah kemana-kemana udah pergi. Buktinya saya enggak, masih berdiri. Maafkan saya pisang. Besok kamu saya jual. Maafkan bapakmu ini pisang. Apa ya ngomongnya ya sebenarnya? Saya di atas ini kemarin. Melayang ya? Berantem saya mbak. Aduh. Di atas. Set. Pergi semua. Ya. Saya turun. Yes. Kenapa pohon pisang ini? Yes. Apa ini ngigit? Aduh. Wah. Pani persen yang ngigit ya. Aduh. Makanya jangan sompras. Sebelum juga. Aduh, semut lagi nih. Aduh, gigit. Ih. Wah, banyak semutnya ini sini ya. Dari pohon pisang itu ya. Aduh. Jangan-jangan enggak terima itu pohon pisang. Wah. Yang sabar kamu ya. Biarkan balak. Aduh. Besok paling yang punyanya marah. Pisangnya roboh. Kalau nanyain mah kena angin. Angin ilmu Mas Ipong. Ya. Oke, gini sekarang gimana ini? Ayo. Intinya gimana ini? Kalau umpamanya udah enggak mau lanjutin. Ayo, kita pulang besok saya kesini lagi, tapi kalau besok umpamanya enggak mau bayar saya 10 juta. Soalnya Mbak yang enggak mau lagi, yang mengaku kalah.
Mak saya. Hahaha. Gimana? Setuju? Boleh. Kalau mbaknya, ah, apa ini semut lagi nih? Oke. Okay. Udah. Kalau gitu mah. Berarti sekarang kita pulang. Ayo. Hmm? Besok saya kesini lagi bawa perguruan saya. Hmm? Kesini. Pulangnya kita sendiri-sendiri aja ya. Sendiri-sendiri gimana, Mbak? Emaknya pulang. Iya, pulang. Saya sendiri lagi. Pulang. Terus saya pulangnya gimana? Terus? Mbak, Mbak. Ya benar ngerjain saya terus ini mama ya. Maksudnya mau dianterin. Ya iyalah anterin. Oh, ya ampun. Masa saya jalan kaki ke rumah jauh gini-gini udah pada capek nyampainya. Siang ter. Masa datang enggak diundang pulang mau diantar kayak di Langkung aja. Wah, Mbak jangan kayak gitu, Mbak. Jangan mentang-mentang badan saya kecil tinggi dianggap di Langkung, Mbak. Lagian cowok, cowok katanya berani mau dianterin. Gimana harga dirinya gitu? Maksudnya kan saya kalau dianterin mah berasa gimana gitu. Aduh, Gusti. Pulang sendiri. Sedangkan jauh lagi di sini. Semut ngigitin. Semut banyak. Semut apaan sih? Tuh, Mbak jalan-jalan di celana semutnya. Mungkin mau bersarang di celana saya ini semutnya ya. Gara-gara pohon pisang ini. Bukan, gara-gara itunya basah. Oh iya, apa ya? Basah. Oh iya. Berarti keringat saya manis kayak orangnya. Oh, di sini, Mbak. Apa semutnya ini? Nih, bersarang. Bukan. Di sini. Tangan saya ada. Wah, ah, pada takut ini semut. Ampun, udah pedenya minta ampun, ngeminta ampun sempurna pokoknya. Sempurna ya. Semut ini. Katanya 100.000. Ini rokok 100.000 enggak ada yang punya ini. Mereknya juga aneh, Mak. Iya. Gigit lagi semutnya. Saya lebih takut sama semut. Sakit gigitnya ini. Oh ya, ada lagi. Emang temannya Mas Ipong itu teman seperguruan. Ya, teman perseguruan. Udah lama. Udah berapa abad saya bersama sama dia? Semut lagi, ada lagi. Jangan ketawa, Mbak. Serius ya. Sama semut aja takut. Aduh. Bukan takut, Mbak. Nah, udah kedengeran ya. Suara ayam benar udah mau pagi ini. Ada lagi. Ada lagi semutnya banyak ini sini ya. Gara-gara pohon pisang saya berantem berarti. Di pohon pisang ada ininya, ada sarang ini semut ini. Iya. Suka kali dia. Besok merah-merah ini. Berarti semutnya enggak takut ya? Enggak sih, Mak. Masa takut sama semut. Tapi kita di sini kan pesawat tapi